Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Miss Viral TV. Video kali ini Miss Viral nak senaraikan 10 artis wanita Malaysia bergelar ibu pada tahun 2022. Kiranya dikurniakan cahaya mata tulung lah. Kalau ada nama tertinggal atau info kurang tepat, korang boleh komen di bawah. Tapi sebelum tu, bolehlah subscribe YouTube Miss Viral TV untuk lebih banyak video menarik tentang artis Malaysia pada masa akan datang. Nombor 1, Neelofa. Neelofa dan Haris sah menjadi pasangan suami isteri pada 27 Mac 2021. Mereka kemudiannya dikurniakan anak pertama pada pukul 3.44 petang 29 Januari 2022 yang diberi nama Muhammad Bilal. Selepas 8 bulan pada 12 Oktober, Neelofa berkongsikan wajah anak sulungnya dengan memuat naik video Muhammad Bilal di akaun Instagram miliknya. Neelofa yang bergelar ibu di usia 33 tahun dilahirkan pada 10 Februari 1989. Nombor 2, Intan Ladiana. Pada 31 Januari 2022 pukul 11.40 malam, Intan Ladiana selamat melahirkan cahaya mata sulung perempuan yang diberi nama Evi Khadijah. Dia dan suaminya Haris Alif berkongsikan wajah dan nama anak mereka selepas 2 bulan menerusi satu entry di Instagram pada 3 April 2022. Pasangan ini berkahwin pada 5 Februari 2021. Intan Ladiana dikurniakan anak pertama di usia 39 tahun. Nombor 3, Ernie Zakri. Ernie Zakri dan Syamel berkahwin pada 26 Mac 2021. Pasangan ini kemudiannya dikurniakan anak pertama Nur Kaula Soleha pada 22 Februari 2022 pada jam 10.14 pagi. Ernie Zakri yang dilahirkan pada 23 Jun 1992 bergelar ibu di usia 29 tahun. Nombor 4, Mira Filzah. Pada 10 Mei 2022 pukul 3.40 pagi, Mira Filzah selamat melahirkan putera sulung mereka di sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur. Dia dan suaminya Wan Emir memilih nama Wan Khair Amir bin Wan Emir Astar sebagai nama anak pertama mereka. Mira Filzah berkahwin dengan Wan Emir Astar pada 3 September 2020. Dia yang dilahirkan pada 2 April 1993 bergelar ibu di usia 29 tahun. Nombor 5, Syira Iskandar. Syira Iskandar selamat melahirkan bayi perempuan pada 22 Mei 2022. Dia dan suami memilih nama puteri Long Harissa untuk cahaya mata pertamanya itu. Syira Iskandar berkahwin dengan Muhammad Halim bin Abdul Ghani pada 3 Mei 2021. Dia yang dilahirkan pada 18 April 1985 bergelar ibu di usia 37 tahun. Nombor 6, Elisha Sandar. Pelakon yang juga adik Fasha Sandar berkahwin dengan anak sulung Sheila Rusli, Uzair Hakimi Azman pada 21 Ogos 2021. Pasangan ini kemudiannya menerima cahaya mata sulung pada 18 Jun 2022 dan menamakan anak mereka Bunga Ilhad. Elisha Sandar yang dilahirkan pada 8 Jun 1999 menjadi ibu di usia 23 tahun. Nombor 7, Raja Ilya. Raja Ramilah Begum Raja Muhammad atau lebih dikenali sebagai Raja Ilya berkahwin dengan ahli perniagaan warga Australia Trent Garrett pada 23 Disember 2018. Selepas 3 tahun usia perkahwinan, Raja Ilya selamat melahirkan bayi perempuan di sebuah pusat perubatan di Australia pada 1 Julai 2022. Bayi perempuan comel tersebut diberi nama Talita Love. Raja Ilya yang dilahirkan pada 11 Julai 1985 bergelar ibu di usia 37 tahun. Nombor 8, Mona Ellen. Mona Ellen dan Pekik Ibrahim berkahwin pada 7 Disember 2022 selepas hampir 4 tahun usia perkahwinan. Pada 31 Ogos 2022, Mona Ellen selamat melahirkan seorang bayi lelaki yang diberi nama Petra Pekin bin Mama Iznan. Mona Ellen atau nama sebenarnya Munna Hafiraniza Ellen dilahirkan pada 28 Januari 1986 bergelar ibu di usia 36 tahun. Nombor 9, Uyaina Arshad. Uyaina Arshad berkahwin dengan Raja Syahiran bin Raja Azhan Rian Shah pada 20 Disember 2021. Rezeki dikurniakan anak di awal perkahwinan, Uyaina Arshad selamat melahirkan seorang bayi lelaki sulung pada 8 September 2022 yang diberi nama Raja Urhan bin Raja Syahiran. Uyaina Arshad atau nama sebenarnya Saidatul Nasiha Uyaina binti Arshad dilahirkan pada 16 November 1992 dikurniakan anak pertama di usia 29 tahun. Nombor 10, Cheryl Syazwani.
Selain Uyaina, pasangan penyanyi Sheryl Sazwani dan Azam Syam juga dikurniakan rezeki awal menimang cahaya mata di awal perkahwinan. Pasangan ini berkahwin pada 1 Januari 2022. Kemudiannya pada 1 Julai, Azam Syam berkongsikan yang mereka bakal menimang cahaya mata pertama kerana ketika itu Sheryl telah hamil 5 bulan. Sheryl dijangka bersalin pada bulan Disember. Dia yang dilahirkan pada 30 September 1997 bakal bergelar ibu di usia 25 tahun. Jadi ini antara senarai artis wanita Malaysia bergelar ibu pada tahun 2022. Tahniah Miss Viral ucapkan buat mereka. Kalau suka video ni boleh like dan share apa komen korang.